pasangan suami istri yang punya suara, aduh. Emang keren deh juara. Keren banget ini. Ya. Suaranya nih berdua nih mirip sama lu lagi ngomel. Iya. Oktav. Dia pendiam sih ya. Mm-mm. Kita panggil langsung ini dia. Novita Dewi dan Alex Rudia. Aku ada tayangan dulu ya. Okay. Alex Novita nyanyi lagu dengan suara yang tinggi-tinggi. Kita lihat ini. Kriuk-kriuk, enak banget ya dia nyanyinya. Ini emang ciri khas kalian itu nyanyi pakai suara tinggi sih ya. Padahal kalau enggak ngeluarin suara tinggi itu pasti enggak bingung lagi kenapa ini gitu. Iya. Biasanya sih kayak gitu. Kalau berantem pakai nyanyi suara tinggi juga enggak? Tegangan tinggi kalau berantem kan. Nah, kalau tadi tuh yang di apa tuh? Ilalang-ilalang ya? Rumput-rumput tuh. Apa itu? Itu belakang rumah. Belakang rumah. Cover. Tuh kalau pareti cover ya. Ya cover song. Cover song ya. Nah, itu iseng aja tuh. Enggak sih, emang pengen banget lagu Never Enough kan lagi happening waktu itu. Terus udah banyak banget yang minta, ayo dong Novita, Alex bikin sesuatu yang beda kan, semua covernya solo-solo gitu. Kita bikin duet yuk Beb, gitu. Akhirnya duet deh. Akhirnya Beb mau nih. Akhirnya Beb mau. Mau. Yaudah sekarang nyanyi lagu itu di Never Enough ya. Ya, Never Enough ya, yuk. Okay, itunya aja ya. Ya, coba yuk. Never. Never Enough. Never Enough. Di mana itu? Cek. Enggak usah pakai mic ya. Terbalik dah mainnya begini. Lagu apa ya? Ih, nyanyi terus dong nih. Udah gue jujur ya, sebelum gue kecelakaan suara gue gitu. Percaya. Oke. Beda. Kalau mereka nada tinggi, lu nada sengal. Pengen deh domba Garut bikin pecah suara begitu. Lagu apa lagi nih duet nih? Just Give Me a Reason. Itu favorit tuh. Dia berdua udah paling terdebes.
Yes, tahu kan lagu itu? Tahu. Oke. Yuk, coba yuk. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. The heart is split apart of me, that we're not that pretty, and with every touch you fix them. You've been talking in your sleep, Bronis. Daripada si Handi yang nyanyi, mendingan dia. Mendingan Mas Handi. Kalau ini kan paling dua lagu, tiga lagu capek. Ini mah sampai pagi juga keluar. Terus kalau ini mah bayar. Kalau Mas Handi mah nasi kotak, gue seneng ya. Apa sih decibelmeter, Beb? Apa sih nyanyi Bad Romance? Oh. Pakai apa tuh? Decibelmeter. Oh, ini alat pengukur suara. Oh, pengukur suara. Oh. Aduh, gua lagi ini lagi parah tuh. Iya. Lagi parah aja begini. Parah begini. Jangan sosok merendah, Teh. Dia tinggi. Oh. Lu siapa? Masih. Oh, oh shoot. I don't know you. Gak pernah ada begini loh. Iya. Dan cuma di Brownies nih ada kayak gini. Terus. Dan cuma Brownies yang bisa bikin gue kayak gini. Anak Ben, gila. Harusnya bisa dulu Ben. Cuman dia gak ikut yang pelatihan pemerintah nih. Coba yuk. Dari yang mana tuh? Gimana caranya pakai ini? Dari bawah ya? Iya dulu, di bimeter. Bisa? Oke. Mulai itu dia. Oke, mulai ya. Caught in a bad romance. Honda. Caught in a bad romance. Makin tinggi. Oke, enggak ada masalah.
Latihan. Gua gak bisa nada tinggi, gua mau ke Paris. Sana. Coba, lagi kak. Lagi naik, tinggi lagi. Kagak lewong iya. Coba lu. Oh. Bisa geser? Gila lu. Kita kembali setelah yang satu ini tadi berangkat.